Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas hasil pramusim Manchester United versus Lens. Manchester United mengalahkan Lens dengan skor 3-1 dalam laga uji coba pramusim 2023. Pertandingan ini digelar di Old Trafford pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Lens sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama. Mereka mencetak gol melalui tendangan jarak jauh Florian Sotoka. Namun, Manchester United berhasil bangkit di babak kedua. Mereka meraih kemenangan berkat gol Marcus Rashford, Antony dan Casemiro. Pada babak pertama, Mason Mount membuang kesempatan untuk mencetak gol lebih dulu. Mendapat umpan dari Alejandro Garnacho, Mount yang sudah berdiri bebas gagal menendang bola. Memasuki menit ke-23, Lens berhasil unggul terlebih dahulu. Florian Sotoka mencetak gol setelah memanfaatkan kelengahan Andre Onana. Melihat Onana terlalu maju, Sotoka melepaskan tendangan melambung dari jarak jauh, bola tak mampu dijangkau oleh Onana dan masuk ke gawang. Setelah itu, Manchester United mencoba untuk membalas, namun skor 1-0 untuk keunggulan Lens bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Manchester United sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-48. Marcus Rashford mencetak gol dengan kaki kanan setelah menerima umpan Antony. Pada menit ke-54, giliran Antony yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Manchester United berbalik unggul 2-1. 4 menit berselang, Manchester United berhasil menambah gol. Casemiro membuat skor menjadi 3-1. Tak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Manchester United memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-1. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.